Zahid suburkan amalan rasuah, politik, uang. Kolah Terengganu, PAS Terengganu mengikuti rapat perjalanan kempen pilihan raya umum dalam kurungan PRU, Dewan Undangan Negeri dalam kurungan DUN ke-15. Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri, Datu Dr. alias Razak berkata, pelbagai isu berlaku mencemarkan suasana kempen. Antara isu yang sangat diperkatakan adalah mengenai budaya menyuburkan amalan rasuah dan politik wang. Menurutnya, beberapa hari lepas, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi tanpa segan siluh mengumumkan pemberian wang lebih setengah juta ringgit kepada belia Terengganu sambil mengharapkan anak muda mengikut gelombang biru dalam kurungan BN dan gelombang merah dalam kurungan PH. Perkara ini sangat memalukan. Ia mencabul proses demokrasi. Namun malangnya pengurusi Perikatan Nasional dalam kurungan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tegas memerintahkan Zaid Hamid. Lebih mendukacitakan, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia dalam kurungan SPRM mengatakan pengumuman itu bukan rasuah, tapi inisiatif kerajaan. Ujurnya pada sidang media di pejabat perhubungan PAS Negeri di sini petang ini. Katanya, perkara tersebut bukan hanya mengundang kecaman rakyat, tetapi turut mengheret bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Presiden Muda Said Siddiq Abdul Rahman untuk bersuara menentang. Tegasnya, Malaysia akan rosak jika budaya tidak sehat itu terus subur. Masyarakat pula akan hilang rasa hormat terhadap agensi kerajaan dan kerajaan jika acuh tidak acuh dalam perkara itu. Tambahannya, tindakan Zaid yang menyaburkan amalan rasuah dan politik nampaknya menjadi ikutan di peringkat bawah. Beliau yang juga ahli parlimen Kuala Nirus berkata, tersebar di media sosial calon BN beberapa dun di negeri ini menghulurkan wang kepada orang ramai. Kelakuan itu ujurnya seolah-olah mereka seperti mahu mencabar pihak berkuasa dan undang-undang negara, dan beberapa isu itu menunjukkan betapa tidak madaninya PH BN dalam berkempen. Kami berharap agar tindakan tegas dapat diambil oleh pihak berkuasa, katanya. Menurutnya lagi, beberapa isu yang disebutkan itu adalah bukti nyata betapa kerajaan campuran hari ini gagal dan hanya cakap tak serupa bikin.